good morning. Nah, kita hari kedua ini mau jalan-jalan, rencananya mau ke Pasar Sukowati, habis itu mau ke makan siang di Mak Beng, terus kita juga mau ke Dreamland atau nanti Tanjung Benoa Watersport, ya itu ntar opsional lah. Terus terakhir kita nonton Tari Kecak. Nah, kita dress code-nya udah sama Anit. Ya, udah sama Anit. Tapi sama Lisa. Ya, warnanya merah banget. Nah, oke, tungguin ya. Jadi kalau kita di Bali, kalian gak usah heran kalau di tiap depan rumah tuh ada kayak sesajen atau persembahan kayak gitu ya, yang isinya tuh bunga, ada buah-buahan sama dupa. Nah, seperti kita lihat ya nanti di sini ya, kalian bisa lihat. Jadi di setiap rumah itu pasti ada nih kayak gini sepertinya. Nah, banyak kan, kalian bisa lihat ya persembahan-persembahan. Mereka mereka lagi ngasih perubahan sajian gitu mungkin ya kalau di kita ya. Akhirnya setelah perjalanan panjang sampai juga kita di Pasar Seni Sukowati. Pasar ini menyediakan berbagai macam seni dan juga kerajinan tangan dari Bali loh. Seperti yang kalian bisa lihat, banyak sekali toko-toko yang berjualan pakaian-pakaian Bali, kemudian ada kain-kain Bali, ada lukisan-lukisan Bali, ada topi pantai, ada tas rajut, dan masih banyak lagi. Jangan lupa yang mau belanja ke sini ditawar-tawar dulu ya. Sekarang lagi nego lukisan di Pasar Sukowati ya. Ini bingung nih pilih yang mana. Itu nggak bisa kurang lagi Bu. Yang mana? Yang atas ini nih. Gue lagi dikit lah. Gak bisa 2,5. Banyak sekali sini pilihannya, tapi yang susah nyari yang serak. Lem yang serak itu doang, tapi harganya nggak serak. Setelah kita nego-nego dan tetap nggak dikasih lukisannya dengan harga sesuai budget kita, akhirnya kita caw dan mutusin untuk makan siang aja. Nah, untuk makan siang kita hari ini, kita ke Warung Mak Beng. Lokasinya ada di dalam Pantai Sanur. Nah, ini dia penampakan satu set menu, itu ada ikan goreng, cuma nggak tahu yang digoreng kenapa. Nah, ini sopnya ya, sama tadi ini jeruknya ya, jeruk murni, rasanya enak banget. Nah, untuk jenis ikan ini mereka menyediakannya beda-beda tiap hari ya, jadi tergantung sama tangkapan hari ini tuh apa gitu, jadi pasti fresh banget. Oke, kita makan ya. Setelah dari Warung Mak Beng, kita mau lanjut makan lagi nih di salah satu warung nasi campur yang terkenal di sekitaran Pantai Sanur. Namanya Warung Made Weti. Lokasinya nggak jauh kok dari Warung Mak Beng. Kalian ya cukup jalan beberapa menit sambil menikmati Pantai Sanur. Oke, guys.
guys, tadi kan kita habis mampir ke warung Madoeti ya, salah satu kuliner yang wajib juga kalian kunjungi saat di Bali, terutama di Sanur. Nah, karena tempatnya tadi ramai banget ya, bukan ramai sih, kita mau nyari view yang beda, jadi kita bungkus terus kita makannya di pinggir pantai kayak gini nih. Lihat deh. Oke guys, setelah tadi kita skip Dreamland Beach, terus kita stay 1 jam istirahat di hotel, sekarang kita mau otw nih untuk nonton tari kecak di Uluwatu Trek. Sekarang kami masih ngambil motor ya. Ini jadi, oh iya, aku belum cerita tentang hotel ya. Jadi aku selama 2 hari ini ya, kemarin, hari ini sampai besok pagi aku check out, aku tinggalnya di Kuta Beach Hotel. Lokasinya deket banget sama Kuta Beach ya. Depannya minimarket. Pokoknya nih next kalau misalnya aku ada niatan mau kembali lagi, aku pasti bakal stay di sini karena tempatnya nyaman ya, staffnya ramah-ramah, hotelnya dekat kemana-mana. Plus yang paling penting di depannya itu ada minimarket 24 jam. Oke ya, jadi yang mau main ke Bali ya boleh ke sini. Harganya pun murah. Range-nya aku beli kemarin satu malamnya kurang lebih gak nyampe kopek. Jadi rekomend ya, tungguin kita ya. Nah, kita udah sampai di Uluwatu, lokasi untuk menonton pertunjukan tari kecak. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke area tarinya ya. Untung banget aku udah booking tiketnya dari seminggu atau dua minggu yang lalu, karena kalau kita on the spot itu kayaknya mustahil deh untuk dapat yang pasan sejam. Nah, jadi aku udah dapat nih. Karena kasihkan nonton, aku sampai lupa nih ngerekam pertunjukannya dari awal. Jadi ini pertunjukannya udah selesai, sunsetnya juga udah selesai. Seru banget pokoknya nonton tari kecak di Uluwatu. Oke guys, sekarang kita mau check out dulu ya. Jadi kita cuma 2 malam doang di Kuta Beach Hotel. Kita mau check out. Oh iya, selama di Bali kita nyobain birnya Bali. Itu Singaraja. Tahu ya bener gak ya ini birnya Bali, cuma namanya Singaraja ya. Oke, nah ini kita ada di lantai 4. Kita mau check out dulu ya. Ya, kita mau check out dulu. Oke guys, sekarang kita perjalanan menuju Cafe El Lago di Gunung Batur. Cuma ternyata kondisinya jalannya itu hujan. Kita pun lewat jalan ini benar-benar gimana ya nih, apalagi jalannya kecil banget. Ini cuma cukup satu mobil sebenarnya.
makan dulu. View-nya lihat dong, bagus banget. Setelah tadi kita habis dari pegunungan, kita balik lagi nih ke pantai. Nah, kita ini mau menuju ke homestay selanjutnya. Kalian bisa lihat ya, kita sedang berada di jalan tol, tapi kok ada motornya ya? Ya, jadi di Bali ini ada jalan tol untuk kendaraan motor juga loh. Nah, kalian bisa lihat lokasinya deket banget sama pantai kan? Keren banget deh pokoknya. Oke, guys, kita baru aja tadi ngedrop barang-barang di homestay selanjutnya. Homestay yang akan kita tinggali selama 2 hari ke depan. Nah, sekarang kita mau OTW ke pantai. Akhirnya setelah kemarin 2 hari full kita mainnya di kota, sekarang kita kembali ke asal kita, yaitu ke pantai. Nah, ini Luisa sudah siap nih dengan outfitnya ya. Dia udah siap pakai baju renang sama celana. Nah, Papi juga udah oke nih, lihat. Oh, pakai kemeja. Nah, untuk ke pantainya sih nggak jauh ya. Kalau di map sih cuma 4 km doang, kurang lebih 12 menit lah pakai kendaraan. Mau banyak bugil nih, boleh gila. Soalnya kalau bawa motor gila-gila. Oke, akhirnya sampai juga nih guys di pantainya. Tapi ini bukan pantai umum ya, melainkan ini private beach atau beach club. Kalau kalian ke Bali, pasti kalian tahu dong, di Bali itu kan terkenal dengan beach club-beach clubnya. Nah, untuk beach club yang aku sambangi ini adalah salah satu beach club yang ramah untuk anak. Lokasinya ada di bawah sana, jadi kita turun nanti melalui tangga ini. Satu orangnya 500.000, yang dua jadinya 1 juta. Terus mau apa ya? Tapi itu apa itu? Sonya. Tapi turunnya mau naik elevator kayak gondola gitu. Kita dikasih, jadi kalau kita ke beach club kita pasti dikasih handuk.
Kita naik ini dia. Naik apa namanya? Mati ini ya. What the? Ayo kamu. Oke, kita sekarang udah nyampe di Sandy Beach Club. Nah, kita nanti mau sampai malam jam 7 di sini karena ada atraksi. Kalau nggak salah ada fire dance deh, kalau nggak salah jadwalnya. Oke, kita turun ke bawah ya. Let's go. Karena full book jadi kita disuruh tunggu di resto dulu. Nanti kalau udah habis beanbagnya, udah pada kosong baru kita boleh tempatin tadi info. Kerempongan hari ini lihat rombongan bareng kita udah kayak mudik aja deh. Udah kayak mudik lagi. Kita tuh udah bawa handuk sendiri soalnya takut di sini tuh handuknya cuma dikasih satu kali, nggak boleh ganti. Kita bawa handuk sendiri.
udah capek nih. Ini suasana malam hari di Sunday Beach ya. Jadi kita rencananya mau sampai malam ya, sampai benar-benar gelap. Harusnya malam ini nih mau ada acara fire dance, cuma nggak tahu jadi apa enggak. Ya, itu api unggunnya udah dinyalain. Oke guys, karena sudah malam, saatnya kita pulang dan istirahat untuk melanjutkan liburan kita besok hari. Terima kasih yang udah menonton.